Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat surat rujukan melalui SIMKES Hansa. Langsung aja buka. Di sini ceritanya pasien yang sudah terdaftar ini kita mau rujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi. Nah, sebelum itu diisi dulu di sininya. Nah, di sini ya, keluhannya apa, hasil pemeriksaannya apa, suhu, tensi, respirasi, nadi, berat badan gimana diisi, terus tindak lanjutnya apa, ya, lalu disimpan. Ini hasil simpanannya. Setelah itu diklik kanan di pasiennya, pilih rujukan, keluar. Nah, di sini diisi nomor rujuknya, tanggal, rujuk kemana, diagnosanya, kategori rujuknya apa, ambulannya pakai AGD, ambulan gawat darurat, sendiri atau swasta, dan nomor kendaraannya. Ini contoh yang sudah diisi seperti ini. Nanti sudah diisi, disimpan. Nah, ini hasil simpanannya, diklik kanan, surat rujukan. Nah, seperti ini bentuk surat rujukannya. Sini ada surat rujukan dan resume medisnya. Tadi yang kita isi itu masuk ke resume medis. Di sini monitoring kondisi pasien waktu perjalanan dan rujukan, dan di sini ada serah terimanya. Nanti yang merujuk tanda tangan di sini, yang menerima rujukan tanda tangan di sini. Oke. Sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.